Oke, sekarang saya akan peragakan mengelas dengan memakai trafo 5 ampere. Ini trafo 5 ampere yang sudah saya lepas gulungan sekundernya. Nah, di sini terlihat ada celah karena kawat sekundernya sudah saya lepas, dan ini trafo 10 ampere. Nah, ini masih asli dari pabriknya, 10 ampere tapi tidak murni. Ini 10 ampere tulisnya tapi tidak murni. Kalau 10 ampere murni tidak mungkin sebesar kepalan tangan saya. Pasti besar, lebih besar dua kali lipatnya kalau yang murni. Ini yang tidak murni. Ini apalagi 5 ampere lebih kecil tuh. Ya. Ini trafo 5 ampere. Saya akan coba untuk mengelas. Kita langsung eksekusi. Sebentar, saya akan taruh dulu ke kameranya dulu, soalnya tidak ada rekamin. Saya akan taruh dulu ya. Bentar, saya akan taruh dulu kameranya. Oke. Jangan dikit ya. Gini. Oke. Saya akan coba cara menggulungnya. Ini saya akan gulung, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Ini saya akan gulung. Ini kawatnya sepanjang kira-kira 2 meter ya. Saya akan gulung. Ini. Kita mulai dari sini dulu. Nah, pisahkan untuk outputnya. Mulai kita gulung. Mungkin videonya agak lama, saya tidak akan pause, nanti dikira saya mengubah-ubah. Kita lihat satu gulungan, dua lilit. Baru satu lagi. Ini masuk lagi baru hitung dua lagi. Kita gulung. Kelihatan nggak sih kameranya? Sebentar. Oh ya, kelihatan. Oke, kita lanjut. Ini udah dua lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima lilit. Kita lanjut habis. Lima. Di sini.
rapatkan dulu. Semuanya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 mirip. Nah, sudah saya catkan ini jepitan lasnya, dan juga ini tang lasnya sudah saya catkan. Tang lasnya sudah saya catkan. Kacamata harus pakai kacamata las dan besi yang untuk dilas. Oke, siap-siap. Kita akan coba mengulang. Mana oke saya? Ini saya sambungkan ke sini. Saya lihat dulu kameranya. Oke, ya masih kelihatan ya. Kamera masih kelihatan. Saya takutnya kameranya nggak keambil ke sini. Ini kita masukkan ke sini. Ini sudah. Ini kita jepitkan langsung ke sini. Satu lagi langsung ke tang las. Sudah ya, sudah kita colok. Ini coba saya periksa lagi. Ini semua sudah siap. Sudah siap di las. Tunggu sebentar, saya ambil tang las saya dulu. Tang dulu buat pegang ini. Mana ya tang saya ya? Kalau mana tadi? Mana tadi? Sebentar. Oke, sudah saya ambil tangnya. Ini tangnya. Jadi sebelumnya saya akan pakai sarung tangan dulu. Tangannya supaya aman, oke. Yaitu kacamata lasnya saya akan pakai. Harus pakai kacamata las ya, kalau enggak silau. Oke. Bisa dulu, ini tadi kabel ke tang lasnya udah. Ini ke, oke. Yang ini ke jepitan lasan. Saya pakai tang ini supaya bantu memegang ini. Kita tes, mudah-mudahan bisa. Ya, kalau dia bisa ternyata. Wih, mantap. Wih, mantap tuh. Bisa. Berarti ini coba saya lepas dulu kacamata gelap. Berarti ini trafo 5 ampere bisa untuk mengelas. Dan saya berhasil membohongi Anda sekalian. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada namanya trafo 5 ampere bisa ngelas. Akan saya tunjukkan mengapa kalau ini hoax. Karena 5 ampere itu tidak mungkin bisa mengelas. Paling enggak harus 30 ampere murni. Kalau 5 ampere tidak mungkin bisa ngelas. Nah,
Sudah itu saya akan tunjukkan mengapa saya berbohong, bilang Anda sudah dibohongi. Saya akan kasih lihat langsung. Oke, nah di sini, jadi saya akan cabut dulu. Nah, yang sebenarnya berfungsi adalah alat yang ini. Saya langsung colok ke listrik, kabelnya langsung ke sini. Nah, kabel ke sini, saya fokus dulu, langsung di bawah sendal. Nah, di bawah sendal ini, saya, nah, lihat, saya sambungkan ke trafo. Nah, jadi ini udah, saya cabut dulu ya, biar aman. Karena ini ada listriknya, saya cabut. Nah, jadi ini begini. Nah, langsung disambungkan ke sini. Oh, yang tadi saya gulung ini, lihat tadi. Tuh, saya sambungkan langsung ke sini tuh. Kabel ini langsung masuk ke sini. Nah, alat yang sebenarnya mengelas adalah alat ini, bukan trafonya. Kalau trafonya tidak mungkin bisa mengelas. Jadi kalau trafonya tadi kalau disambungin kayak gini kan, kalau ditempelin begini hanya hangat-hangat aja. Nih, ditempelin begini hanya hangat-hangat aja, nggak bakal bisa ngelas. Jadi alat lasnya yang sebenarnya adalah yang ini. Oke? Jadi kalau yang di YouTube-YouTube itu, trafo 5 ampere untuk mengelas. Ah, itu bullshit. Tidak mungkin. Trafo seperti ini gulungannya hanya beberapa kali, nggak mungkin bisa buat ngelas. Yang ada cuma panas-panas doang. Nah, jadi daripada Anda memakai trafo, apalagi trafo 5 ampere ini sekarang harganya udah naik 90.000 kalau nggak salah. Daripada beli 90.000, beli kawat, terus dalamnya seharusnya bagus-bagus dibongkar, sekundernya dibongkar buat coba tapi ternyata tidak berhasil, atau kalau salah gulung, salah pasang, kebakar. Seperti teman saya, dia pakai trafo itu lihat di YouTube katanya 5 ampere bisa itu, ternyata terbakar. Jadi dia udah rugi, nggak dapat hasil apa-apa, buang-buang uang. Lebih baik beli langsung alatnya langsung ini. Ya, ini di Tokopedia saya ada jual, di Shopee juga ada jual. Nanti saya akan taruh linknya di bawah di deskripsi YouTube ini. Oke, begini saja. Jadi alat ini bisa langsung dicolok ke listrik, jadi bisa langsung ngelas. Jadi wattnya harus paling enggak 900 watt. Kalau 450 watt bisa, tapi sering jeglek listriknya. Oke, terima kasih.